Sebelumnya pihak kepolisian sebagai penanggung jawab Kamtipnas memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu dan dilakukan mediasi. Langkah ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terkait sengketa Stadion Andi Matalata, Makassar. Pihak kepolisian juga menghimbau pihak lainnya yang tidak ada kepentingan dengan persoalan sengketa stadion untuk tidak ikut campur karena dapat menimbulkan masalah baru yang dapat merugikan masyarakat. Kedua belah pihak juga diharapkan saling menahan diri dan menyerahkan prosesnya pada hukum yang berlaku. Ini sesuai dengan kesepakatan yang pada waktu beberapa hari yang lalu, yaitu hari Rabu waktu di Stadion Matalata. Saya selaku Kapolrestabes memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu di Polrestabes hari Jumat jam 9. Keduanya tepat menghadiri dari pihak Pemprov maupun dari pihak IOS itu menghadiri pertemuan. Tetapi mereka tidak bertemu dengan alasan semuanya sudah jelas dan tidak perlu dirundingkan kembali. Terus kemudian kami hanya menyediakan tempat. Karena kami selaku penanggung jawab Kamtipmas di sini, jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terkait dengan masalah sengketa masalah stadion atau angin. Nanti siapa yang berhak, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Yang kami yang jelas selaku Kapolrestabes, pokoknya menjamin jangan sampai terjadi tindak pidana lain yang diakibatkan dengan sengketa masalah tanah.